Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang tua yang berbahagia pada kesempatan dulunya, yang kenyolah wajah korban dengan pelaku nyo yang samping korban adalah suami pada orang yang korbannya. Jadi kita nyo para masyarakat Aceh, Bandung, Mesgo Aceh yang tengah viral beritanya, semoga bagi manfaat, bagi contoh bagi orang lain. Kibancara ke uke katanya bekle terjadi yang kedua yang lagi nyohal. Nyo sangat membencikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin katanya kala nyo hadap bagi orang yang korbannya. Tapi ba Allah Subhanahu wa taala tamlake ke bumlia ge berlindung oleh Allah bertempatkan di dalam syurga di dalam tu naim kepada orang yang korbannya. Yang ke adalah ujian pada katanya manusia awas sandi. Dunianya hanyalah sementara. Dunianya hanyalah tempat tamu pakai, tempat tamu mula, tempat caci maki. Ini contoh bagi kitanya masyarakat-masyarakatnya ataupun manusianya, contoh yang terhadap bagi kitanya. Dan laki bapa tu Allah Subhanahu wa taala orang yang korbannya, yang korbannya dan laki bertabah ke di dalam akhirat, bergebi ke asyur surga, berampun desa ke dengan terhadap yang tak lagi nyurupa. Menasib lelaki laki bahawa Allah Subhanahu wa taala suami bagi gaknya dan laki ke bermenyesal bekle terjadi bubut yang lagi nyurupa dan laki ke bertobat bapa Allah Subhanahu wa taala yang kali ke bubut lagi nyurupa. Titik manusia pasti nak kesalahan, pasti nak kesilapan. Menasik tanya tak pergi dosa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti nak jalan keluar untuk tak laki ampun Subhanahu wa taala yang memang kita yakin. Tak laki ke suaminya bekle terjadi yang hal yang kedua lagi yang rupa ada popo gop. Bahkan orangnya isteri dro ke dia popo apalagi gop. Nah, tak laki bersadar ke bekle popo gop. Nyan manteng dari ulun tuan. Lung kalau tengah panas keadaan yang lagi yang rupa bekle lah terjadi di Aceh sangat sayangkan. Apalagi nak ada kalian ibunya nak anak mata ubut-ubut. Ha, sayang tu dah kala anak-anak yang mata ubut-ubut. Sedih. Wah tu. Dia ingat ke anak draw tu. Ha, dia ingat ke anak draw tu. Dia mesra nak lemak yang mata ubut-ubut. Kibang sedih. Hat oh lomo. Sayang tak mata kala. Sedih tu. Wah sedih. Kena cerita dalam tuah. Semoga bermanfaat bermandu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.